Okey, saya bagi tahu apakah perbezaan eh. Yang pertama, dia punya rim. Rim dia lain tau. Rim dia macam Geely Boyu Pro. Nampak? Tapi saiz rim sama. Saiz rim sama. Ialah 225-55R19. So, dia datang dengan rim yang macam ni. Dia warna gunmetal grey dengan diamond cut. Boleh nampak? Masih menggunakan tayar Continental lah. Continental. So, kita tengok dekat atas. Dari luar sebab yang ni warna merah eh. Yang warna biru lebih striking tapi tak jumpa. So, ini warna merah. Yang pertama dia punya wing mirror berwarna hitam. Nampak hitam? Ini ialah gloss black. Okey, yang kedua perbezaan. Tengok ke atas. Bumbung dia warna hitam eh. Ini macam Merdeka Edition juga. Bumbung warna hitam. And then dia punya roof rail lah. Roof rail standard lah. Okay. Dekat belakang pula. Belakang lebih kurang sama je. Okay. Belakang dia lebih kurang sama je. Dari sebelah tepi. Sampai atas sama. Sama dengan yang sedia ada. Okay, bahagian bumper pula sama juga, nampak sama eh. Tapi dekat belakang dia ada auto tailgate dan ini emblem dia tau. Emblem dia SE eh, SE. So dia ada power boot, dia ada auto tailgate. Kita tengok eh. Nampak. So dia datang sekarang dengan auto tailgate. Dia ada kick open juga, boleh guna kaki untuk membuka. Dan dia pun ada inilah. So sekarang tak payah buat terpati lagi. So tak payah bayar lebih. Terus dapat. Dekat belakang ni dia ada kick plate. Dia punya chrome. Ada ni chrome. Cantik eh, cantik. Okay, dia datang dengan carpet. Carpet dia pun boleh tahan juga. Yang paling saya suka ialah X70 yang baru. Dia punya tonneau cover. Dia punya railing dekat sini. Yang ni plastik yang keras. So dia bagus tau, sedap, stabil. Berbanding dengan unit CBU. CBU punya floating eh. So dia ada lampu sebiji. And then kita tengok kat dalam. Yang ni space saver ke tayar yang ori, saya tak tahu. Dia punya jack kat dalam eh, jack. Bang, dia punya yang ni space saver ataupun yang saiz yang sama? Dia punya tayar spare. Tak nampak lah. Eh, jangan macam ni. Jangan, kita baru. Kan, tolak pun boleh. Tak nampak? Maksudnya saiz ke apa bang? Dia lah, nak tahu saiz yang ori ke apa? Dia, tak silap saya, dia bukan saiz ori. Kecil. Saiz kecil lah? Okay, suppose space saver lah. Space saver, okay. Kita tengok kat dalam pula eh. Kita tengok kat dalam, apa beza dia kat dalam. Okey. Ini dia. Okey. Perbezaan yang pertama ialah dia punya warna leather. Yang ni warna leather dia hitam eh, hitam. Warna hitam. Leather memang macam napal lah. Napal leather. Masih menggunakan speaker Kenwood. Minta maaf lah, speaker ni tak boleh lawan. Okey. And then Proton punya door seal. Seat dia pun dah tukar. Seat dia pun dah tukar. Dari warna brown, napal leather brown ke warna hitam eh. And then dia ada stitching warna hitam, stitching warna merah, stitching warna grey. So dia punya seat masih, design masih sama. Sama dengan napal leather. Ada perforated because dia ada apa ni, seat ventilation eh. Angin boleh keluar. Orang Malaysia panas. So dia akan keluarkan angin. Ini rupa seat depan dia. SE eh, nampak. So stitching merah, grey semua ada kat sini lah. Ini kereta baru tau, kereta orang. Kita curi intake je. And then ini pemandangan cockpit anda. Cantik kan? Okay, so dekat depan, kalau tak salah yang lama, yang ini ialah warna brown je. Saya pun dah lupa. Siapa ingat? Bagi tahu. So ini pun hitam. Steering dia sama lagi. Steering masih sama.
Dalam semua sama lah. Ini dia punya dalam. And then dia punya sini center console warna hitam dengan stitching warna putih. Dekat dalam ada satu USB A, satu power socket. So sama, masih sama. Dekat atas kalau kita tengok, dia punya roof liner warna cerah, warna cerah. So tak banyak perbezaan kecuali special edition dia punya seat lah. Hui. On garang boy. Jangan main-main. Saya suka lampu dia eh. Ada lampu kat pintu. Selamat lah. So dekat tepi itu, dekat depan kita tengok kat belakang. Pintu dia agak besar lah. Ha, lepas sekarang kita tengok pintu belakang dia agak besar. So di belakang pun sama. Warna hitam. Sini pun sudah dihitamkan plastik. This part is also plastic in black. Butang-butang ni macam ni. Speaker Kenwood kat belakang. And ada lampu eh. Ada lampu. So very classy, very continental, very very nice. And di belakang seat dia pun hitam lah. Apa lagi? Depan dah hitam. Betul tak? So ini dia rupa kat belakang dia. Saya tak masuk lah kereta baru, kereta orang. Kita terserempak kereta ni dekat kedai aksesori. So kita buat video. Okay. Dekat bawah ada dua USB A. Ada air purifier dekat atas dan ada aircon eh. So dekat sini boleh adjust apa? Apa yang boleh adjust? Saya tak tahu. Siapa yang ada Proton X70 bagi tahu. Apa yang boleh di adjust di bawah? Okey, pemenangan kopi anda. Proton X70 Special Edition eh. Cantik, cantik. Warna hitam lebih bergaya. Warna brown nampak mewah, warna hitam nampak lebih bergaya. Okey, suka hatilah tengok apakah apakah pilihan anda eh. Tapi dalam warna ni dia tak menyerlah sebab dia bukan warna yang special, dia warna yang biasa. So kalau warna biru lebih striking lah. Itu saja. Untuk Proton X70 Special Edition kita intip dengan cepat. Tengok dia punya ni. Ini ori tau. Ini yang paling penting. Ini ori. So bila benda ni ori, kau boleh claim boleh claim warranty lah. Tak payah sakit kepala. Okay, so itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.